Edan. Tuh. Edan. Eh, nih. Nih. Dimpulin nih gitu juga sambar gitu. Dipangan nih. Gitu. Oke. Peh masuk tenan sepote iki kayaknya. Aku penasaran tenan wisan iki, Lur. Ini di sini sudah ketemu ini sebenarnya spotnya, tapi kita masih penasaran untuk maju ke sana. Ini yo. Oke, teman-teman, kita mau rehat dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan. Tos. Tos. Seruput teh. Seruput cum, ngopi. Ayo. Meneh. Wah, cerurah kuwi. Penyakit nggo. Halo teman-teman, selamat datang di channel Senar Gapuh. Kita berjumpa lagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan murah rezeki ya teman-teman. Dan hari ini kita mancing lagi bersama Rawa Pancing. Mantap. Dan Mas Pejuang Rawa ya. Mancing Jum. Jangan lupa kunjungi dan subscribe channelnya. Hari ini kita mancing nih spotnya nih teman-teman. Yang sudah dibersihkan tadi tuh. Ini parit kecil ya, airnya berwarna putih. Dan seperti apa keseruannya spot ini, semoga nanti hasilnya mantap. Nah, untuk mata kailnya saya menggunakan Daimaru series batik yang nomor 7 teman-teman nih. Dan untuk PE nya saya menggunakan PE 2 dari produk Captain Fin. Iwak camber. Oke lho. Iya. Ayo. Ngeri. Ini rekomendasi dari teman ya. Baru pertama kali pokoknya ini saya menggunakan produk dari Alwise Track ya. Kocok dulu. Medianya saya menggunakan umpan jangkrik. Oke, betok, Pak. Ikan papuyu ya yang makan teman-teman. Ini segini ukurannya nih, sudah layak konsumsi. Kita coba lagi ya. Memang Alwise Track mantap. Wedian. Samberane iki. Kilek. Ayo, nih. Nih. Ayo makan. Lagi kumpulin nih gitu sih sambar gitu. Dipangan iki. Oke. Lintir nih. Walah. Sangkut nih ning kono. Peh, jan ya ampun ya Tuhan. Apa lu langsung besar? Hah? Enggak. Puh. Terjun.
Ini. Sangkut nih. Nah, ini lagi sangkut lagi. Wah. Mantap jiwa ini. Oh, besarnya. Semene, Pak. Rezeki nggak kemana. Alwa Shetrek memang mantap, dan mata kail Daimaru yang Jinhu series batik nomor 7 ini kuat banget nih. Peh. Jas gandos. Yuk kita lepas dulu, teman-teman. Dredek aku. Ini memang mantul banget ini, teman-teman. Nih. Ya, pertama kali saya menggunakan produk ini nih dari Alwa Shetrek ya. Peh, nanti ngewel tanganku. Ini belum pernah saya menggunakan. Ini kemasannya seperti ini. Nanti info selengkapnya cek deskripsi ya, teman-teman. Tuh. Sak lengan. Oh. Mantul. Wah. Just gandos. Kamu. Nah, kamu kan ikan bujuk ternyata ini. Tuh, segini sudah layak lah ini ya konsumsi, teman-teman. Ukurannya sudah sepiro ya nek ngomong dia. Ini semene iki lah. Kena matanya juga ini kan. Ampuh ini. Gede mandal ndal ndul iki, Jum. Oke, semene, Jum, betoke. Sedang-sedang lah ya. Sudah layak konsumsi pokoknya ini. Masuk penggorengan, lanjut lagi, teman-teman. Seprek lagi, teman-teman. Dapat tambahan poin ya. Bersyukur banget nih masih ada yang mau makan. Meskipun ikan betok tapi ukurannya sudah lumayan mantul. Kerembul, Jum. Ki. Ora kena. Peh, jan. Kok ya ora kena, nyangkut barang lho, Lek. Peh, iki sangkutane iki akeh tenan iki, makane akeh sing lolos. Ora coba lagi yo. Ya terus. Mendung nih, teman-teman ya. Moga aja nggak turun hujan lah, gelap banget nih di atas. Ini masih dapat rezeki setrek, kita bersyukur banget ya. Gitu lek, saya penak-penak mancing malah mendung ini ki. Yuk lanjut ya. Apa iki? Iwak apa iki ya jenenge ya? Rodok suwi mangane tak jarke nyamber e. Oh iwak tawes lho. Iwak putian. Mata merah ya. Nih segini, teman-teman. Tuh. Nah ini mendungnya, teman-teman. Jadi kita mau pamit pulang dulu ya, teman-teman ya. Daripada kita kejebak di tengah hutan. Tuh, gelap sekali. Nah inilah hasil setrek kita, teman-teman ya, karena
mendung, sudah mau turun hujan, kita mau pamit pulang dulu ya. Kita takut kecepat di spot. Oke, kita sambung besok lagi. Terima kasih banyak buat semua yang sudah menonton. Salam dari saya, Mancing Mania Senar Gabuk. Mantap. Dadah teman-teman.